rundown untuk event. Iya, senang banget ya. Cuman beres ada, semua ya, tapi ya udah. Nah itu kita ada satu masalah nih. Ya kan. Aduh, ntar lo masalah apa? Wing saya yang Ashanti minta warnanya kita nggak ketemu. Jadi kita either mesti cari di luar atau kita mesti pakai warna lain. Baju aku aja tadi bisa, pinknya ada. Nanti aja kita pikir itu doang. Betul, kita muter-muter cari. Nggak ketemu. Bukan, kalau misalnya nggak sama kayak warna baju aku nggak mau. Victoria Secret kan memang pink sama putih gitu. Kalau misalnya warnanya keluar dari ini, aku mendingan ganti. Nanti saya usahain deh. Saya akan cari lagi biar dapat warnanya. Ada satu masalah lagi. Aduh. Aktifnya yang 10 itu karena nggak bisa jalan hari itu. Untuk yang fashion show. Jumpe, Lindy, semuanya. Mereka bilang sama aku udah confirm loh. Iya, tapi kita teleponnya sebenarnya katanya di WhatsApp juga katanya belum bisa, Pak. Dari bandingnya juga kan cocokin jadwal. Berapa satu pun nggak bisa. Iya. Karena aku meeting gue sendiri, pas meeting gue dibilang teman-teman dekatku pada nggak bisa datang buat fashion show gini-gini. Ya udah ngomongin rundown aja deh, jadi tuh aku udah bete jadinya nih. Jadi acara ini benar-benar nggak ada Mas Ana? Enggak, ini untuk perempuan doang. Nah, kita akan mulai acara dengan makan siang dulu. Iya, sebenarnya dia okein apa nggak okein sih, aku tetap sebenarnya mau buat baby shower. Dia bilang, ya udah, aku sih pengennya kamu bisa datang, paling nggak support aku. Ya itu dia keras tetap bilang enggak. Ya udah, silahkan aja, aku udah gak ngerti juga gimana. Aku udah keburu bete lah di situ, tapi aku pikir ya udahlah, orang mau datang mau enggak, yang penting aku tetap jalan, aku tetap udah niat pengen bikin baby shower, ya udah, apa kan. Ashanti Secret, dia tuh gaya banget. Biasanya tuh ngikutin kayak Princess, atau misalnya kayak Frozen, atau misalnya kayak The Great Gatsby di filmnya. Emang nyontek dari tema-tema luar negeri gitu. Di depan kita ini ada seorang wanita yang kita semuanya sudah tahu bahwa perjuangan dia untuk mendapatkan kehamilan, ya, itu tidaklah mudah, ya kan? Tangan dulu untuk sebelah sahabat Ashanti. Kegiatan yang malam untuk Mariko! Itu ternyata semua yang kayak penguap itu teman-teman pada datang. Yang tadinya semua bilang, aduh babe sorry ya, aku begini, aduh aku syuting, aduh aku nyanyi, aduh aku gini. Aku cuma yang, gak ada yang aku balas, ada yang enggak, ada yang aku okay, apa gitu. Mereka tahu kalian aku bete ya, tiba-tiba surprise mereka keluar gitu, datang semuanya, hampir semuanya semua datang. Happy banget, dan itu menurut aku udah cukup membuat aku gembira banget hari itu. Dan inilah dia kejutan untuk Ashanti dan juga para tamu dengan hati-hati di acara The Baby Shower of Ashanti High Maja. Kejutan untuk kejutan yang satu ini. Yang saya ingin dia cuma nyempetin di saat dia break, dia datang buat nyanyi. Padahal untuk, itu penting loh waktu itu. Untuk acaranya deket sama apa?
tempat kerja kamu. Aku harus tetap menghargai lah, karena itu usahanya dia, meskipun aku tidak suka dan waktunya juga limited, ya udah aku harus sempetin. Ya itu sebuah penghargaanku yang harus aku lakuin. Yang aku happy banget tiba-tiba Aurel nyanyi lagu, nyanyiin lagu Bunda. Rencanain tiba-tiba, padahal itu nggak mau nangis gitu, nggak mau yang enggak pasti nggak sedih lah gitu. Tiba-tiba orang nyanyi lagu Bunda, aku nangis, dia nangis juga, nggak tahan gitu rasanya. Udah itu surprise. Bayangin aja kamu mau kehilangan Aurel. Hah? Udah kehilangan ya? Masuk ke chordnya sih. Kau dan aku. Yang pertama kan? Kau dan aku. Ku kau dan aku selamanya. Ya. Memang awalnya sih enggak gampang ya, karena waktunya mereka juga kan, memang sebetulnya si Rasha kan waktu itu kan memang fokus ke sekolahnya kan. Iya. Kalau Aurel memang maunya musik, maunya begitulah dia. Nyanyi. Nyanyi. Ya bundanya dukung banget. Ya wis. Klop. Terbaik untukku, seluruh nafasku untukmu. Hangatnya sentuhan cintamu. Saya senang banget bisa berkolaborasi sama teman baik Rasha ya. Nervous sih enggak ya, soalnya kayak kita udah kenal lama gitu kan, jadi udah biasa lah. Abis itu ya sempet nyanyi bareng juga pas di acara. It's a new experience for me, jadi benar-benar seru. Awalnya aku sih nggak yakin bahwa apa iya proyek ini bisa jalan, tapi ngelihat keseriusannya dan yang aku juga merasa senang adalah bundanya juga mau mengawasi langsung. Dia juga mau mengkomandoi sendiri sampai proyek itu selesai. Alhamdulillah sih lancar, terus tadi ya seru gitu kan. Iya, semoga ya bagus lah hasilnya. Bila harus tanpa kamu. Kok bener lu kayak gitu? Hehehe, ikut tahu. Gimana sih? Biarin, biar sama aku mau ngobrol. Enak kan hidup kayak gini. Bun, gimana ya? Kamu udah selesai? Belum sih, cuman aku kan abis ngeliat dia bentar, aku kesini lagi. Kayak dia kayak gimana, kayak gak dapet, kayak gak biasanya gitu. Ya, dia tuh kayak malu karena diliatin, jadi dia tuh gak mau ada yang ngeliatin, gak mau ada yang ngevideoin atau gimana, dia gak mau. Jadi dia pengen tadi kayak bunda aja datang, bunda keluar dong, bunda aku gak bisa apa, gak bisa latihan, dia bilang kayak gitu. Deketnya sama aku tuh kayak, padahal kita baru 4 tahun setengah ya, tapi udah kayak yang aku kadang nggak pake ya kenapa ya aku nggak buat apa-apa gitu, tapi mereka sayang banget sampai dan yang akhirnya ketergantungan banget, manja banget gitu. Karena kan emang aku lagi dekat sama orang, jadi kayak aku bilang sama bunda yakin nih gini-gini, kata bunda udah lah nggak apa-apa kan emang duet doang, jadi ya udah aku pikir juga ya udahlah nggak apa-apa juga.
ya kamu temenin supaya dia ada semangat, yuk bunda temenin. Nah, tapi bunda jangan, kamu aja, bunda cuma ngeliatin doang. Apa kamu cinta kita? Kakak temenin. Tapi aku temenin di sini. Tuh, lo kok kamu? Iya, karena aku kan sama anak-anak memang rada galak dan cerewet kan. Tapi ya anak-anak seneng mungkin karena aku gituin tuh kan supaya motivasi mereka ke depan supaya lebih baik lagi gitu. Jadi lagi Aurel aku bilang, "Kak, kakak harus nyanyi." Dulu dia nyanyi tuh enggak pakai hati gitu. Begitu kak nyanyi begini gini 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 terus sekarang dia bisa membawakan lagu tuh jadi kayak bagus. Ngebawain pakai hati terus gini. Bunda kan apa nyanyi harus merem-merem gitu bun, ya kan dihayati, aku bilang gitu, makanya harus hafal liriknya. Itu yang pertama, kalau belum hafal lirik jangan pernah mau rekaman, karena kita baca itu udah rusak semuanya gitu, akhirnya yeah. Dia ngikutin gitu. Oh iya, aku mau merem, nyatanya aku matiin lampu, akhirnya jadi ngebawainnya perasaan. Ku tak bisa bila harus tanpa kamu. Tasya, Tasya, bayangin aja kamu mau kehilangan Aurel. Hah? Udah kehilangan ya? Basi banget sih artis lo, Mas. Waduh, memalukan sekali saya nonton TV tadi. Kenapa? Apa? Memalukan ya? Kamu mana? Lihat TV tadi. Laki, sambil dong. Sambal. Oke, siap. Semua masakan kalau udah kena sambelnya bubar semua. Dan aku merasakan itu sambel enak. Dan aku cukup tinggal pakai nasi, mau pakai tempe doang, mau pakai telur doang, nggak ada masalah. Dia paling enak tuh. Siapin sambel selesai makan aku. Nah, bahkan sambel aja makanan bisa tahu mana buatan Mbak sama mana buatan tahu. Ini bukan buatan Bunda nih pasti. Dia tuh tahu. Padahal racikannya sama, cuma nguleknya aja yang beda aja. Kalau orang kok bisa kayak gini sih? Re. Aduh, ya Allah. Taunya deh, Re. Enak. Ini gak pake bohong loh, ini enak. Makasih ya. Aduh. Bunda, Bunda tuh pusing ya. Yang satu bunda, yang satu mau insambel, yang satu mau suntik, Bunda dua. Bunda lagi capek ya. Bunda pulang lebih capek. Ayo jangan macam-macam. Besok aja. Enggak. Mam besok. Aurel, lagi buat kesehatan kamu suntik. Enggak mau, Pak. Mam besok. Sumpah besok ya. Yang mau suntik sendiri apa panggil Rasya? Panggil Rasya. Biarin aja biar Rasya ngeliat anak ini kayak gini kan nyebelin. Malu, Mami. Kenapa sih harus dia? Aku bisa sendiri. Gak usah dia deh. Mau Rasya apa mau Tommy? Kan suka dodol. Mana? Enggak, jangan. Malu, Pak. Jadi gak mau. Ya Allah. Bergerak-bergeraknya, takut mau lahiran. Ya belum lah, ini kan masih berapa bulan. Berapa bulan dari mana sih? Orang udah tinggal berapa minggu? Duh, istri mau lahiran aja gak tahu minggu ya? Ngerti, kan
Ini masih berapa minggu? Belum. Ya, makanya bangun. Iya ini bangun ini. Istri mana yang berapa bulan lagi lahiran? Iya ini. Dia sih pasti bangun yang, oh ya ngeladenin ngomong, yaudah yuk ngobrol sama aku. Dia tuh orangnya gitu banget, tapi aku kan yang tahu diri. Ya Allah kasihan suamiku ya, pagi-pagi dia harus bangun, dia harus meeting, dia harus kerja, dia harus gini. Masa aku harus ngegangguin karena aku kegatelan. Orang hamil itu dinikmatin. Aku nikmatin cuma nah, aku kalau dinikmatin ya udah bismillah, wiritan, apa gitu kan lebih enak daripada nyap-nyap, gak selesai lah nyap-nyap terus. Kendalanya mungkin aku memang di awal gak ngerasain yang mual, muntah, ngidam gitu, enggak. Tapi pas sudah hamil gede, aku ngerasain yang gatel-gatel satu badan. Satu badan gatel, sama ngerasain yang namanya gak bisa tidur. Ini ternyata kepalanya sudah ke bawah. Oh gitu? Kemarin-kemarin kan masih... Masih nyari-nyari? Ke bawah. Tentu kan aku kontraksi mulu, dok. Iya, betul. Kayak dia mau keluar. Betul, kontraksi mungkin gerak bayinya banyak ya. Jadi ini sekarang kepalanya sudah mulai ke bawah, walaupun dia belum masuk, dia masih unstable, masih agak melayang gitu ya. Sekarang memungkinkan lahir normal. Jadi pasti normal apa? Saya belum tahu, pokoknya posisinya udah oke, tinggal kita turun, kalau tinggal kita tunggu kalau kepalanya memang turun, masuk pagi, bayinya gak terlalu besar, prosesnya lancar, bisa normal. Dok, aku gatel-gatel, nama gak bisa tidur, kenapa ya dok? Tergantung gak bisa tidur. Kalau kita tanya ya, semua ibu hamil rata-rata gitu, susah tidur. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur, melatih, suruh bangun dari sekarang. Nanti kalau punya anak bangun tiap malam. Ya, bukan masalah gitunya. Akunya gak bisa tidur, belum gak bisa tidur. Ya, memang begitu, susah. Hampir semua gitu. Karena satu, kan, mungkin kan gerak bayi ya, gerak bayi. Tapi sebetulnya secara ini juga kita gak bisa menerangkan. Tapi hampir semua di atas 7-8 bulan itu susah tidur, panas. Ya, mungkin udah tidur, terus bayinya gerak-gerak bangun lagi. Itu tuh ngeganggu banget karena benar-benar yang nggak bisa tidurnya tuh bukan yang sebentar tidur bangun sebentar tidur bangun, nggak bisa tidur benar-benar gitu. Jadi benar-benar kayak zombie, gatel-gatel deh. Jadi itu sih yang rada-rada mengganggu banget. Tapi hampir semua keluhan itu sebetulnya normal ya. Di saat-saat terakhir sering pasien tuh susah tidur, rasanya panas ya, mungkin karena bayinya geraknya banyak jadi dia terbangun. Gatal itu juga dialami Asnanti itu normal. Dan dia sendiri memang banyak alerginya. Jadi ada rasa seperti gitu tuh sebetulnya nggak apa-apa. Sering pada orang yang gampang alergi, yang punya alergi, memang pada waktu hamil dia lebih gatal-gatal. Dan ada gatal-gatal memang sebabnya karena gangguan fungsi liver atau apa. Tapi itu jarang. Ada gejala yang lain. Okay. Itu ya kelihatan banget, dok. Babynya tuh gini mulu kayak nutupin satu mukanya. Aku tuh takut dia kenapa-napa kan. Terus aku baru ingat kalau posisi tidurnya bapaknya itu tuh kayak gini. Kalau tidur suka kayak gini. Sedangkan aku posisi tidurnya tuh kayak gini. Suka gini. Jadi aku bilang, aku amaze ya Allah, gila ya. Apa yang ibu bapaknya lakuin tuh anak bisa udah mulai niru dari di perut. Terharu gitu ngeliatnya, kok bisa ya yang si bayi tuh. Yang satu tangannya gini kadang, nah yang satu tuh suka nempel gini, aku takutnya kenapa-napa kan. Apa-apa atau apa, tapi dokter kamu jangan mikir macam-macam deh, udah insya Allah berdoa aja, benar-benar semuanya lancar gitu. Sekarang yang saya pantau cuma beratnya sama air ketubannya. Coba air ketubannya. Tapi udah cukup. Happy karena hidung, kata dokter ini mukanya anang banget, tapi hidungnya hidung kamu. Wah, aku bilang iya, gak apa yang tidak berhidung. Dan pas USG, kok bisa jelas gini hidungnya kelihatan. Terus sering kontraksi belakangan ini kenapa ya dok? Iya, udah masuk 9 bulan kan menjadi suka kontraksi kan? Jadi aku berapa kali kemarin seperti sekali kayak ngerasa dia mau keluar gitu dok? Iya, jadi karena kepala di sini dia dorong. Jadi saat ini kehamilannya sudah usia kehamilan 36 minggu. Ya jadi Asanti selama ini sih oke, bagus. Selama ini bayinya masih kadang-kadang sungsang, ya kadang-kadang melintang. Hari ini tadi saya lihat kepalanya sudah di bawah. Tinggal kita tunggu kepalanya masuk panggul atau tidak di minggu-minggu depan, minggu-minggu berikutnya. Jadi kalau kepalanya turun, ya bisa lahir normal, nggak ada masalah. Artinya dia siap untuk dilahirkan secara
normal tuh nggak ada sungsang. Karena ngurung di sini aliran darah dari bawah ini tertahan. Vagina tuh loose tissue, jadi kayak ada cairan ngumpul di vagina. Itu rasanya pegel, kayak kerasa ada kedorongan. Iya. Ya, tapi sekarang posisi bagus, kepala di bawah. Jadi insya Allah bisa normal ya dok? Insya Allah. Iya. Oke.